kita ke, oh my god, kaget aku, anjir, kok mayat-mayat gini sih. Jangkrik. Itu udah wakam deh, balik pintu. Wih, goblok. Apa itu? Anjir, kok mayat bisa, anjir. Dekontaminasi. Tapi gak jelas. Belum, kok sepi banget ya, PTW. Ada dua jalan. Hey, what happened? Nope. Zimba bersama Bapak Ketroper yang sudah semakin tua, dan kita lanjut di part ke-48. Iya kan? Dan ini aku ada di atas pesawat, ya kenapa responnya di sini, Pak? Kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi nyari mobil-mobil sport ya. Yang terakhir kemarin kan aku dapat mobil sport, cuman ya itu dia, lagi didadani, habis tenggelam ya ke air. Jadi nggak bisa nyala, biar di-fixin dulu sama si para-para teknisi-teknisi ini. Nanti kalau sudah, mau tak taruh di sana, kan? Jadi tak kasih tempat sendiri gitu buat koleksi gitu ya kan. Nah, ini mumpung lagi didandani gitu ya kan, kayak udah selesai nih. Iyo, mari gile. Oke le, tak coba le, awas le minggir kabel le. Yo ngono HP-an iki. Eh, lapo kon niku? Wong iki ndeso gak tau ndelok montor sport. Tuh sisoke. Eh. Oke, thank you very much. Wis yo tak leno ya, amit-amit. Amit. Nah, aku kok ngali oleh kon gak melu dandani foto-foto tok ae paliknya iki. Nah, thank you. Wis iki tak parkir sik, guys. Tak weh, keliru dalane, keliru. Pindah kene. Wow, keren ya, ngandani santuy wae akar bapak teknisiku santuy. Wadah, iki opo toh? Parkir tengah dalan iki. Kita taruh di sana sekalian aja. Jadi kan termasuk koleksi mobil ya. Tapi kudu mobilnya sport, tapi mobil unik. Sabu pola kok dele kene. Nah, ini iki kita tadi tak urutkan iki. Mobil, iki mobil kedua iki. Mobil kedua berarti sebelah kene ngene ae. Set. Oke. Okay. Jadi kok mobil pertama tak dilek kono guys. Mobil pertama iku motor gak jelas iku guys, motor arek bocil. Eh, awas. Salah, be salah. Nah, iki yo tak mau tak parkirin ke situ biar opo rapi ae. Ini kan gak jelas iki parkire nak tengah dalan ya kan, nutupi dalan. Nah, jamae. Oke, iso. Sip, ayo. Dang. Oke. Nah, kita dengarkan bunyinya yang sangat mantap. Motor arek bocil. Dani kok tenang ya guys, Manuk Remik akan menemani telinga kalian ya kan. Nah, kita parkir sing rapi sik. Ini waduh kok kotor kabeh ngene rek. Wo, iki montor cake god ngene ya lo. Nah, are rusuh. Nah, ini lah rapi ya. Kualik yo. Salah. Sik gak urut, gak seru. Motor kedua iki lah nek ini itu mana. Nah, iki motor pertama, motor lo, motor. Mobil. Mobil pertama. Oke, sampun. Nah, jadi motor pertama iku mbok apa jenisnya, sing keloro sport, sing ketelu super, ngono ya. Pokoknya tak koleksi sampai 10, sampai hyper, sport, super, hyper. Apa lu kure meneh? Kau no, ya semai kuda sih. Yo, aku boleh motor hyper guys. Dan ya, di sini nih ada satu tempat yang menarik perhatianku. Nah, ini dia guys ya. Jadi ini ada tempat di mana dulu kita pernah misi ya. Di GTA offline niku nggak salah iki tempat koyo apa ya? Tempat ruang penelitian tertutup. Mbulah lali aku jenenge apa. Nah, jadi iku tempat iku koyo menarik perhatianku. Aku udah pengin rono ngono ya. Tapi sebelumnya iki kayaknya aku perlu ngambil pesawatku dulu ya kan. Di mana pesawatku ini gak keambil-ambil. Kemarin aku pingin ngambil pesawat, tiba-tiba nemu gitu ya kan, nemu mobil sport, gak jadi. Terus pokoknya ini kok kan motor blas gini ya ampun. Hei, nah itu kan muncul kan. Nah, kudu dikono no guys kamera nih. Jadi madem buri, mero madem pengarep, balik langsung pak kamera. Ojo ngebak poraimu por. Lalu buliknya dang. Wes poro jodoh rusi. Wadah teka kabeh. Gak sih do. Nah, on gelut Zimbune gelut karpe dewe malah nih guys. Nah, krik Zimbune, krik. Nah, anjay, mayek, gini.
Ayo Renew kabeh, Renew kabeh, Renew kabeh. Tak pancingi guys. Tak pancing. Nek zombie ini gak di apa berantas ngono. Yo ngene iki guys, jadi repot. Nah wis. Tak kei trap nang kene. Nang kene. Terus nak kene. Guys, mari ji. Ro. Lu. Enak ya, kan Dani kok enak. Arek kon, he. Wis mari. Let's go. Si bone sik merosot-merosot ta kon si ore bae lele kon iku cek kuat sih. Dang ayo. Dang budal dang mandang wis iki dang jupuk pesawat iki we. Jupuk pesawat be engko nek tengah-tengah OTW moro-moro mu motor sport lah lumayan maning ya kan. Dan yo apa iki? Aku pengin ngunjungi iki tempat guys, temenan guys. Nah, penasaran apa mbak iki tempat. Apa habis ngembaliin pesawat langsung ke sana guys ya. Balik no pesawat. Apa-apa iki yo nyari kargo bob juga yo. Aku yo butuh kargo bob iki guys. BE sawangane engko maksude iku guys. Nek misale ada mobil-mobil sport sing BE rusak ta, BE nyosop lah, BE setak ngono ya kan iso diambil pakai astaga miman. Untung ae. Bisa diambil pakai kargo bob ngono ya kan. Berarti kargo bob sangat dibutuhkan. Iki ngoprek zibai. Gandol-gandol lah mbiko niku mbayar mbi. Gandol gak gratis mbi. Oke. Nah, ini ndang-ndang dicipuk, ndang mari ndang wis. Salak bengi ayo ndang gage ndang cepet. Nah, di daerah kene guys. Daerah kene lurus menggo kiri. Oke, grene. Enak ya weh, tenang ae weh, supir wis handul. Wis model. Ngomongan weh kan, lu ya nabrak pisan kurang ajar. Nabrak. Gara-gara tiang listrik tok iku mau ya, mereka keren. Dewe nang ndi. Gue rono. Gue nanti nggak salah. Kayak gini. Terus. Lah. Kau nok guys. Nah, ini gini. Dek gini. Duh. Krik. Kok kau nok krik. Guys. Kok kau nok guys. Ya apa iki wae? Oh, ono motor apa rek? Coba rek iki rek. Nah. Iki ono sing aneh iki, guys. Ono sing aneh iki. Motore kok pesawate kok gak ono ya. Ya wis guys, nek ngono langsung let's move on ya. Aku tak ngunjungi tempat sing kemarin iki kok aku lupa naruh iki. Di mana ya? Guys, aku muter-muter gak nemu, guys. Mbok pesawate nandi? Gak paham aku wis, kita langsung cus ke ini aja tempat tujuan kita yang berikutnya ya kan. Yaitu ke lab tertutup. Nah, lab tertutup iki koyo apa bentuke nek misale ndek GTA mod zombie ngono ya kan abandon ngono ya kan. Nah, ndang dikunjungi pengen ngerti aku. Salah dalan goblok kon kuwi apa sih? Oh, trapper gak fokus. Iki lho dalane nang kanan. Nah, lewat kene. Ya ngono parkir ambulan atau tengah jalan. Kali. Kenapa banyak ambulan guys? Ayo tak kasih tebak-tebakan. Maksudnya ndek GTA mod Zimbo iki lho. Ayo kenapa yo? Ini soalnya dunia kan sempat kritis gitu ya kan. Terus para ambulans yang teko rumah sakit metu kabeh pak. Nah, tapi di tengah perjalanan mereka ini ternyata wis nah, ngerti toh? Ya, kalian pernah ngeliat film-film zombie pasti ngerti. Gak jelas toh? Ya penjelasanku gak jelas aja. Jadi selamat membuang waktu kalian ya. Jadi btw motor ono bakin amburi ini. Kok enak ini? Bisa digaing gak Zimba ini. Jadi aku tak gak Zimbo. Nah ini betul bisa. Ayo praktek nggowo Zimbo. Tabrak. Oke, melaku mbi, mudun ojo ngadeg, mudun, longgo. Longgo mbi kon longgo mbi kon lo kur maneng. Nah, ngene guys, wake guys zombie ini guys, mantap. Ayo mudun longgo. Ayo longgo. Enak iki. Enak nggowo Zimbo. Wenak turu ngono iso mbeli. Santuy mbi, santuy. Jelungup, lo nak jelungup mari gini. Uga gak jelungup e. Ya. Kok lawannya ni. Oh, I am so sorry. Duh. Gas. Kok nang kene? Lo.
Si, aku kok lupa kok ada di sini ya? Perasaan. Sekarang di mana ya? Sedang, mau ketemu bendang. Gila apa kok kelemu rupi kira? Jangkrik mesin mati dah iki. Anjay. Hei, gak bisa mumpul yang pesawat ya ampun men. Hei, lapo rusak-rusak iku, ayo kon iku ya obrek, wis mari guys, mari tak tendang biasanya kena kayak biasa, kaya Tamagotchi sing baterai entek ya dibanting ngono kadang kena guys. Dang. Kaiso guys, iki kudu setik iki, kudu setik Pak. Ah, ya wis lah nek ngono kapan-kapan kita ambile, soalnya butuh teknisi juga bawa ke sini terus biar bisa dibawa gitu ya, tapi aku ninggal teknisi soalnya apa itu nggak bisa bawa buat orang dua itu. Jadi sembuhlah kapan-kapan lagi pesawat ya, kita ke tempat tujuan kita yang paling utama ini ya, objektif kita. Aku pengen menuju ke observatory room penelitian lab gak karu-karuan ini, nggak salah lagi namanya Humani gitu ya, nama lab dulu soalnya pas misi apa nostalgia itu loh, apa sih lali aku playlistnya aku tempat lab ini anu guys apa punya ruangan tersembunyi gitu loh, perjalanan jauh yang jai loh, hujan yo hujan sudah lama tidak hujan guys, kali ini hujan keren ini kayak dibalut dengan nuansa horor ini, mari ini loh ya hujan. Lho, Zimbo Dewian metu ngayu, iki pisan. Iki dalane nandi rek? Iku lho, Humane lepe nang kono, guys. Oh, lho, nabrak Zimba, goblok lah. Nabrak Zimba. Mau lewat kene. Langsung terabas-terabas mastai lah. Apa repot-repot, nah, iki dalane. Iki ngopo nok rel sepur? Oh, iki lho rel sepure nang kene. Dan hari semakin malam ya kan. Wah jangkrik nabrak krik si goblok. Anjay. Yo ngono ya kan. Ah. Gara hujan iki lho. Ngale ombi kono kok. Iso lupa otomatis saya mesti jalan kaki, Pak. Jalan kaki masih jauh kah? Enggak apa-apalah. Senggae. Aku ndak ada di motor yo. Tapi gak ada vehicle repair gitu gue ya aku ini. Sangur, jalan kakek. Sudah dekat. Bayangkan guys, malam-malam ya, jam berapa ini? Jam 12 malam kak. Oh jam 22.52 itu berarti hampir jam 11 ya. Hujan-hujan pak ya, tengah malam hujan-hujan. Capek lagi. Terus ini yo ke tempat koyok ini, ngono ya kan. Dewean, gak bareng sopo-sopo ya. Emang orang satu ini nyali ini luar biasa ini. Depan nih gue, oh ya kota kon, kota tersembunyi, iya di kota tersembunyi anjay. Dang, let's go, ayo pour, sopo pipe, sopo, oh, Humane, kalian bisa baca ya, Humane, human tapi no ini, jadi humani, belum bocor nih, opo kayak gak ngerti aku pronunciation nih, apa sih ini? Lab and research. Oh iya, labs and research. Ini tempat penelitian, guys. Ya. Aku BTW gak pernah seumur-umur ke sini tanpa ngambil misi, guys ya. Jadi ya baru pertama kali main GTA ke sini tanpa ngambil misi. Nah, biasanya kan ngambil misi, ini gak salah iki misi sing oh shit, pakai simbu. Enggak kok ngambil misi sing lewat dalam air iku lho, gak salah. Cuman aku gak ngerti. Tembus ke laut itu tembus kemana nih, maksudnya masuk dari laut itu dari mana. Nah jadi kita bakal ini apa ceng, ini terguling ini ceng. Nah jadi ini aku bakal telusuri tempat ini sepenuhnya dan yuk kita cari jalan masuk buat kesini. Jalan masuk ke mana ya, jagri onok mayat ini mayat apa gitu. Coba dulu deh. Dulu preman bareng Rene. Ini ceritanya ini preman itu. Ini sebagian beberapa penduduk sih saya urip. Ntar. Ini aku mesti nyari jalan masuk. Santuy wae. Karo Zimbo saya ini santuy wae. Jadi gak usah diurusi banget-banget. Karena waktu ya kan. Jadi nanti jalan masuk. Baliknya. Aku gak dapet.
mobil tuh. Mau garasi. Mobil guys. Ini soalnya lagi mobilnya. Terapa ini? Water and Power Los Santos Department. Bisa ya? Oke, si, kuai. Ngopo sibuk, ngkon ngepuk siapa, Por? Ya, apa Bapak Trevor gak jelas, guys. Ya, aku harus ngeliat dari atas ini. Pintu masuk ke labnya dari mana? Masuk mesti harus misi, guys, nek pengin masuk ke sini. Nah, harusnya bisa sih dimasukin sendiri gitu ya kan. Harusnya bisa. Dari mana ya? Dari sono. Guys. Berikan saya waktu untuk berpikir. Nonjimasta. Jangan khawatir Nonjimasta sir. Bulenya? Kok dadadada siapa bulenya? Pikio, anu lepe. Awas kok jeblok iku lho. Hei, wong iki lho ngeri-ngeri kon. Eh guys, di-invite guys. Record me. Nah, wis tarik. Hei, nah di kon nanti. Iki aku mau dituntun ke suatu tempat, guys. Ya mudun dang. Kita ikutin bulenya. Ono Zimba. Aduh, jebret. Zimba pengajar iki ngopo ae? Bimbi. Ya ngomong gitu sampe melo. Kapan kapan. Kita ikutin dia. Eh, kamu mau ngajak aku kemana? Iki wong lab kan? Iki pegawai kantoran lab iki, guys. Guys, dia tiba-tiba lari, guys. Jangkrik, mari ngebak-ngebak mur-mur Melayu lho bulinya iki. Hey, wait. Mari tak invite, guys. Mari tak invite tapi kok kabur? Ngapain dia kabur? Malah kemana kamu bulinya? Bulinya. Nah, jangan-jangan bulinya kemana ini, guys? Bulinya ke suatu tempat. Kita ikutin saja. Biasanya orang mari tak invite itu nurut sampai aku, guys. Salam bimbi konku. Jangkrik si goblek iki. Ganggu lagi fokus. Ayo. Wih, ada sesuatu. Kok pergi? Hey, follow aku, ikut aku. Ono tanda panah, guys. Oh wow. Wih, iso masuk weh. Oh nice. Oh, ini dia labnya. Ini dia yang tak maksud, guys. Di sini bule, ikut saya bule. Sample storage. Ada apa bule? Kamu ngasih tahu aku sesuatu. Dia mau ngasih tahu aku sesuatu. Tapi gak jelas. Loh, kok sepi banget ya, PTW. Ada dua jalan. Hey, what happened? Goblok, jangkrik, si goblok ngageti. Jangkrik, kaget aku, guys. Berarti gak ada jalan lagi, guys, kesini. Ayo, let's go. Cold room, laboratory, disconnecting, cold room, mengenai analisis. Oke. Bulenya? Buleku ndirek. Buleku. Buleku, sing kena bulenya. Ngikuti aku, ayo langsung, ayo. Sini. Sini. Siap, buat. Jalan buntu. Oke. Lab. Humane Labs and Research. Oke. Let's go. Humane Lab. Kok sepi ini, abandon sekali gini. Tidak ada kapi-kapi, anjay. Oh, si goblok. Who is this? Hey. You. Jelas mur-mur mati, njir. Anjay. Kayak mayat, anjay. Bulinya. Lah bulinya lo mesti ndowo kemun. Nah. Itu ndowo kem dek balik pintu. Wis goblok. Kubu. Anjir, ono mayat pisan, Cik. Dekontaminasi. Wah, gak bener ini. Yang apa ini, guys? Oh, shit. Oh, no, running Zimba. Iki paling sing garai virus Zimbone menyebar, guys. Koyo iki lab iki, guys.
Bukan, wakil pekerja lab kantoran ini mati. Lab kantoran dong, apa ibu? Apa bikin obat ini guys? Obat apa ini? Ini paling obat Zimbo nih, tembak ya. Ih! Ih, awas, awas, awas! Virus Zimbo nya menyebar. Ini bisa nih paling. Wah, harus dihancurkan ini. Wah, praktek-praktek ilegal kan menyebabkan Zimba kan iki dari Resident Evil iki temenan iki suara apa itu bolehnya kita jalan budamat jangkrik ini bolehnya udah copot karo itu Zimba kita ke oh my god kaget aku anjir kok mayat-mayat ini sih jangkrik si bangun si goblok anjay mayek anjay mayek bulenya sini sini wanji sangar ini profesor hei ono pak dokter basic gak apa ini geduk zombie kan coba diinvite ayo ayo guys diinvite ayo recruit anjay mayek guys kita dapat satu orang profesor yuk kita nanti investigasi dia kita wawancari dia apa yang terjadi di sini ini kita harus selidiki lebih lanjut dulu guys oh, ada jalan apa nih kemana nih wih halo li oh lewat lift udah bulenya kemana guys bulenya oh gini anjay kurang kelapa bule ayo malah nabrak nang kuno nah sini pak dokter ikut saya pak profesor wih anjay mayek guys kita dapat dua orang nggak ngerti siapa juga mereka ini wih ada jalan ke sini bukan jalannya bukan ke sini hey, Franklin. Trevor, man, that looked bad. Oh, Franklin. Oh yeah, Franklin. Ini guys, diinvite guys si Franklin nih guys. What's up? Nice, mau ketemu Franklin nih GTA Piro ini. GTA mode zombie season 1 anjay. Hey, here we are. Kapan-kapan kita nyoba ke tempat misi-misi lagi guys. Siapa tahu kita bisa ketemu yang lainnya lagi. Sini ya Franklin. Waduh aku gak bawa seragam berenang iki mampus pak ya apa iki Franklin tok sing gawa teman-temanku yo gak gawa kabeh iki aku ngerti sih jalan keluare kita kasih tahu guys ya jalan keluare ada di sini lo iki nanti yo ah iki kilo guys jalan keluare nah iki kok tembus laut iki iyo iki tapi wah kalau baju renang ya anjay sayang sekali iki. Maksud kita harus balik lewat jalan sing tadi. Tapi gak seru be. Aku pengin tembus laut. Seru be engkoknya tembus laut ya we ya. Ah ya wis lah. Ya kita bikin markas di sini dulu sementara. Besok kita lanjutin lagi. Di sini tak bikinin tenda. Untuk mesu-mesu pore ku bolomu dhewe pore apa rek Bang Trevor ini rek. Nah, tak kayak no tenda dek gini, campfire dek. Eh darahku kok berkurang dewe cik si goblok darahku berkurang dewe uangku kelaparan kehausan wes mari wes nyantui sih nangkene tak save sih oke lah jadi ya kayaknya episode seperti ini dulu ya seru ini mesin ini kok bakal tak lanjutin tak bawa pulang mereka ketemu ketemu Franklin ini astaga jarang ya kan dek mood kita Zimbo diono ya dua lakon tiba-tiba ketemuan gitu loh. Ini ya, terima kasih buat yang menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.